tidak boleh hanya satu dua orang yang bekerja, kemudian yang lain hanya sebagai penonton. Jadi satu kelompok untuk 4-5 orang harus semua aktif. Jadi satunya mengerjakan, satu muda, satu megangi, satu silahkan mencatat kelainan-kelainan yang ada. Silahkan semuanya mengerjakan kegiatannya. Jadi tidak boleh ada yang sebagai penonton. Itu yang kalian harus perhatikan. Yang berikutnya, setelah selesai kegiatan praktikum, kalian harus membersihkan semua peralatan yang ada. Setelah selesai itu, kemudian kalian bisa asensi dan mengerjakan, jika ada waktu silakan mengerjakan laporan yang ada. Untuk kegiatan nekropsi, tata cara bedah bangkai, ini kalian bisa lihat di BKPM. Kemudian peralatan bahan juga sudah ada di sini. Kalian bisa lihat juga yang dibutuhkan. Kemudian untuk laporan silakan dikerjakan sesuai dengan prosedur laporan. Kemudian kalian isi semua perintah yang ada di buku BKPM. Jadi hasil pengamatan, identifikasi harus dilengkapi, termasuk nomor ayam, perubahan anatominya, kemudian dugaan penyakitnya, kemudian keterangannya. Kesimpulan, kemudian ada literatur atau pustaka jika kalian mengambil pustaka dari sumber pustaka. Itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi ada prinsip untuk mengerjakan laporan, dikerjakan dengan baik, dan salah satu bagian dari penilaian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalkan belum jelas untuk prosedur bedah bangkai, bisa didiskusikan, ditanyakan. Sebagai awal, saya cukupkan sekian. Nanti sambil kita kerjakan kegiatan korupsi, kita bisa mendiskusikan segala sesuatu terkait dengan patologis atau kelainan-kelainan yang nanti muncul waktu pelaksanaan bedah bangkai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk di awal ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat bertemu kembali. Kami dari tim mata kuliah pengendalian penyakit unggas, program studi manajemen bisnis unggas, jurusan peternakan, Politeknik Negeri Jember. Untuk kali ini kami akan menyampaikan suatu kegiatan tentang teknis nekropsi atau bedah bangkai, yang nanti nekropsi ini bisa dipakai sebagai salah satu untuk membantu penegakan diagnosa dari suatu penyakit. Dan pada praktikum kali ini kita akan melakukan nekropsi dengan objek yaitu unggas. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita mulai acara praktikum untuk nekropsi ini, akan dijelaskan terlebih dahulu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan nekropsi. Jadi peralatan apa yang dibutuhkan, kemudian bahan-bahan apa lainnya yang dibutuhkan. Nah untuk selanjutnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Hadi Purnomo. Baik, kita lanjut. Dari penyampaian nanti tadi, yang acara apa tujuan kita nanti yang ke poin keempat adalah mengidentifikasi penyakitnya. Nah, untuk langkah berikutnya, baik sebelum kita melakukan bedah bangkai, kita lakukan dulu mengenal alat-alat yang akan kita gunakan dan bahan yang nantinya mendukung untuk kegiatan acara hari ini. Baik, saya mulai. Ini adalah alat untuk memotong, khususnya untuk tulang bagian torak yang akan nantinya kita gunakan untuk memotong dari bagian depan
dari arah klavikula sampai ke torak bagian abdomen perut. Ini tidak asing lagi ya, inset tanpa ujung gigi. Ini adalah arteri klem yang lurus yang berfungsi untuk menjepit. Sini ada jepit. Jadi biasanya digunakan untuk organ yang sangat licin, elastis. Jadi kita menggunakan bantuan arteri klem. Ada yang lurus dan juga ada yang bengkok. Di sini satu lagi adalah pinset ujung gigi. Jadi ada yang ujungnya adalah berbeda, beda dengan yang ini. Nah, itu. Ini adalah titik ujung runcing. Boleh ada lagi ujung yang kumpul dan ada bagian yang ujung runcing. Baik. Saya kira itu untuk alatnya. Kemudian ini bahan pendukung jalan yang antisep, kita gunakan kurang lebih 2 mili per 1 liter air. Nantinya berfungsi untuk sterilisasi sebelum melakukan bedah bangkai. Jadi sesuai desinfektan yang kita gunakan adalah hari ini yang antiseptik, banyak lagi jenis desinfektan yang lainnya. Jadi kalau menggunakan itu sesuaikan dengan aturan penggunaan yang tertera di label. Jadi tidak harus 2 berbanding 1. Disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Baik, kita lanjut dari bahan neo desinfektan. Selanjutnya di sini satu lagi adalah tentunya ayam yang akan kita gunakan sebagai bahan kemudiannya, materi yang akan kita amati nantinya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, langkah berikutnya sebelum kita melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Di sini kita terlebih dahulu adalah melakukan pemeriksaan secara klinis, jadi tampakan dari kondisi luar. Secara umum hampir semuanya adalah hampir menyerupai secara klinis ternak-ternak yang biasanya terjangkit suatu penyakit. Salah satunya yang bisa kita lihat di sini adalah pada bagian muka. Jadi di sini mulai dari ujung depan sampai ke bagian kloaka nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Dari bagian depan di sini tampak sekali di sini ayam kurang sehat, jadi agak pucat. Dilihat dari warna bulu itu kusam. Kalau kita kembali ke depan di sini, selaput lendir biasanya diketahui, selaput lendir mata, kemudian di hidung. Nah, itu akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat-sangat jelas ya. Baik, kita lanjut. Tadi di bagian muka, di bagian kepala, di sini Anda perhatikan di bagian sinus, jadi hidung ini kering ya. Kemudian muka agak sedikit pucat. Di bagian kelopak, di bagian matanya juga agak pucat ya, tidak terlalu merah. Kita lanjut cara palpasi bagian-bagian yang lain.
ayam dalam kondisi stabil, tapi dia agak sedikit sempoyongan, jadi kurang sehat. Di sini bulu juga sedikit kusam. Tidak ada bagian perubahan pada bagian-bagian tubuh. Selanjutnya ke bagian ujung bagian belakang adalah kloaka. Ini tampak jelas. Bagian kloaka agak sedikit merah. Nah, biasanya secara klinis ada spesifikasi penyakit yang diderita oleh berdasarkan jenis penyakitnya. Macam ini ya, saya contohkan di penyakit yang seperti koksidiosis, maka spesifikasi secara klinis itu menunjukkan gejala penyakit yang gejala yang berbeda sekali. Seperti ND satu ya, dulu ND di situ biasanya sangat ini kelihatan sekali di bagian kepala, dia vertikalis, jadi melintir. Itu adalah spesifikasi secara klinis. Kemudian anoreksia, tentunya nafsu makan di situ adalah sangat berkurang sekali, jadi istilahnya adalah menurun, lemah, letih, lesu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh. Contoh yang kedua, misalkan kita mendeteksi di situ penyakit pulorum. Spesifikasinya di mana? Biasanya kita lihat di bagian kotoran. Pada tinjanya ada putih, encer, kekuningan. Jadi itu mengidentifikasikan ternak tersebut pulorum. Ada lagi satu contoh koksidiosis, maka beraknya seperti berak darah encer. Nah itu ya macam-macam dari contoh dari penyakit yang secara spesifikasi dari mulai gejala klinis kemudian perubahan spesifikasi secara klinis itu sangat berbeda. Kita lanjut untuk kegiatan berikutnya. Secara klinis sudah kita pelajari, berikutnya kita mempelajari dari klinis, kemudian kita pelajari secara patologi. Jadi kalau kita mendeteksi, mendiagnosa secara klinis sudah kita dapat, untuk memastikan kita lakukan diagnosis yang lebih dalam dengan melakukan bedah bangkai atau bedah ternak, baik itu sudah mati ataupun yang masih hidup. Oke, selanjutnya nanti sebelum kita lakukan nekropsi, kita akan lakukan etanasi dulu ya Mas Hadi ya. Kita lakukan etanasi, nanti akan saya sampaikan beberapa hal ya, atau beberapa cara untuk kita melakukan etanasi. Nah, prinsipnya kalau bedah bangkai itu, ketika kita memang menemukan bangkai yang harus kita bedah, itu sebisa mungkin adalah bangkai yang segar atau yang belum mengalami autolisis atau pembusukan, sehingga perubahan patologis dalam organnya itu bisa teramati dengan sempurna. Tapi andai kata kita melakukan nekropsi itu tidak pada bangkai tapi pada ternak yang masih hidup, contohnya pada beberapa kasus di perusahaan yang dia melakukan health track system program, jadi dia setiap minggu itu melakukan nekropsi secara acak ayam-ayamnya yang hidup, dia bedah untuk memperkirakan penyakit apa yang akan datang pada waktu dekat. Itu mereka memakai unggas hidup. Nah, kalau memakai unggas hidup, kita melakukan etanasinya atau membunuhnya itu bisa beberapa cara, tiga cara dalam hal ini. Yaitu yang pertama, mungkin bisa dibantu ya Mas Adi. Nah, yang pertama kita pegang ayamnya, kemudian kita ambil dengan dua jari. Itu yang kita pakai, yang metode pertama ini adalah memutus tulang atlanto occipitalis, yaitu tulang antara bagian kepala dan bagian leher. Jadi kita pegang
seperti ini. Kemudian kita tarik dengan kuat. Nah, ketika dia lepas nanti, dan ini tidak akan lepas kepalanya, yang lepas adalah tulangnya, maka dia akan mengalami kematian secara cepat. Kemudian yang kedua, itu bisa juga dilakukan dengan cara emboli. Nah, ketika kita melakukan emboli, itu bisa kita menggunakan alat bantu, yaitu sped kosong. Mungkin bisa dibantu seperti tadi. Nah, caranya ayam kita letakkan secara telentang, kemudian kita cari di bagian jantungnya, yaitu sebelah bagian kiri. Nah, bagian sebelah kiri kita tusuk dengan menggunakan sped yang kita isi dengan udara. Jadi sped ini kita isi udara terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke rongga dada di sebelah kiri. Ketika kita tepat dia sudah mengarah ke jantung, biasanya sped ini dia akan bergerak seperti ini. Nah, setelah mengalami gerakan seperti ini akan kita masukkan udaranya ke dalam jantung. Nah, setelah ada udara yang masuk ke dalam jantung, dia akan mengalami kolaps kemudian mati. Cara yang ketiga, yaitu kita telentangkan Mas Hadi. Biasanya kita lakukan dengan pengambilan sampel darah, yaitu pada vena brachialis, yaitu vena pada bagian sayap. Ini bisa kita ambil sped, kita masukkan ketamin silasin, kemudian kita ambil vena brachialisnya, kemudian ketamin silasinnya kita masukkan, kemudian setelah itu sebentar kita tunggu, kita sekalian pengambilan darah. Itu kematiannya akan lebih cepat. Namun cara ini jarang dilakukan karena ketamin silasin itu harganya lumayan cukup mahal, dan yang biasanya dilakukan di lapangan adalah kita melakukan pemutusan tulang atlanto-occipitalis, persendian atlanto-occipitalis, dan atau kita melakukan emboli. Namun pada praktikum ini ya Mas Hadi, kita akan sembelih aja ya. Kita tidak akan melakukan etanasi yang tiga tadi, tapi kita lakukan penyembelihan. Tapi sekali lagi, kalau memang kita lakukan nekropsi di lapang, sebaiknya kita lakukan etanasi, bukan penyembelihan. Kalau penyembelihan itu kekurangannya adalah ketika dia atau objek unggas itu ada gejala ke penyakit saluran pernafasan, entah itu ILT ataupun semacamnya, itu nanti di bagian trakea, di bagian leher, itu dia akan rusak, sehingga perubahan patologisnya tidak akan nampak atau tersamar. Oke Mas Hadi, kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan lakukan nekropsi. Untuk selanjutnya, ini untuk objek ayam yang akan kita nekropsi hari ini, kita lakukan penyembelihan tadi. Tapi sekali lagi kalau kita di lapang, kalau kita memang murni nekropsi untuk suatu tambahan penegakan diagnosa, jangan dilakukan penyembelihan, tapi dilakukan etanasi seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Bisa dengan melakukan emboli atau dengan penarikan bagian leher pada persendian atlanto-occipitalis ataupun dengan menggunakan ketamin silasin. Hanya kita sembelih karena nanti setelah kita sembelih kelemahannya itu nanti ada beberapa perubahan di saluran pernafasan yang tidak bisa kita amati secara maksimal, itu kelemahannya kalau kita melakukan penyembelihan. Untuk selanjutnya kita akan segera lakukan pembedahan atau nekropsi. Saya akan dibantu dengan Mas Hadi dan kita akan melakukan bersama ya Mas Hadi. Ya. Kita akan lakukan step by step dan juga kita akan coba untuk sampaikan penjelasannya. Baik, langkah selanjutnya adalah tahap pertama. Sebelum kita melakukan pembedahan, kita desinfeksi dulu. Jadi kita gunakan neo antisep yang tadi sudah disiapkan secara merata. Tujuan dari desinfeksi ini untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, menghindari bulu supaya tidak berterbangan kemana-mana. Posisi ternak itu diletakkan secara terlentang, punggung ada di bagian bawah ya, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pembedahan. Proses pembedahan bisa dilakukan, kita mulai dari ujung kepala atau kita membedah bagian abdominal. Baik. Jika dilakukan dari depan bagian kepala, oke.
Nah, ini diupayakan semua bagian organ dalam dapat terlihat secara jelas. Kemudian terus mengarah ke bagian belakang kepala sayap. Dari bagian dada, di sini kulit kita buka terlebih dahulu, jadi agar terlihat ini bagian perdagingan. Oke, lanjut untuk torak kita menggunakan alat memecah, memotong bagian tulang, jadi pas di tengah bagian klavikula ya. Prinsipnya dalam proses pemotongan jangan sampai merusak organ bagian dalam, jadi pada saat pengangkatan nanti dapat terlihat jelas, jadi tidak bias karena proses pembedahannya. Nah, kita buka. Sampai ke ujung bagian pelakar. Baik, di sini Anda perhatikan topografi dari saluran dapat terlihat jelas bagian-bagiannya. Kita lanjut pengamatan satu persatu dari perubahan organ tersebut. Oke, untuk melanjutkan bagaimana kita mengamati selama nekropsi, tadi sudah dibantu oleh Mas Hadi untuk kita lakukan nekropsi. Dalam hal ini kita lakukan teknisnya dari depan ya. Memang ada dua teknis, dia bisa dari depan atau dari belakang. Nah, dalam praktikum ini kita lakukan yang dari depan. Nah, tadi Mas Hadi sudah membuka bagian atas atau bagian depan dari ternak ini. Nanti kita bisa mengamati di sana itu ada dua saluran. Ada nanti di percabangan sini itu ada saluran pernafasan dan juga ada saluran pencernaan. Nah, dalam hal ini kita bisa mengamati di daerah sekitar sini. Itu jika dia mengalami warna merah atau hiperemi, berarti dia ada suatu infeksi. Nah, infeksi itu bisa nanti ada beberapa diagnosa, tergantung nanti anamnesa sebelum ternak ini kita nekropsi itu hasilnya seperti apa. Karena sekali lagi nekropsi itu hanya sebagai bagian dari suatu metode untuk menegakkan diagnosa, di mana diagnosa itu kita bisa tegakkan yang berasal dari keterangan-keterangan sebelum kita melakukan nekropsi, yang kita sebut sebagai anamnesa. Misalnya ada tadi yang Mas Hadi ceritakan ada gejala klinis dan lain sebagainya. Nah, pada nekropsi kali ini kita melihat tidak ada perubahan di sini. Nah, ini warna merah ini sebenarnya tadi karena dia bekas penyembelihan. Tapi kalau di sini ada warna merah atau bintik-bintik merah atau hiperemi, nah ini dia bersih. Kalau ada warna merah atau hiperemi, berarti kita bisa menduga ada suatu gangguan pada saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan ini penyakitnya ada beberapa, yaitu misalnya ada infeksio laringotracheitis, kemudian ada infeksius bronkitis, juga dia ada perubahan di sekitar sini, kemudian juga snot atau korisa ataupun penyakit-penyakit infeksi saluran pernafasan yang lain. Namun itu semua bisa kita
menuju ke salah satu diagnosa ketika kita sudah mulai kita membuka semua dari saluran atau sistem organ pada hewan ini. Nah, nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, kalau dalam ternak ini kita amati juga di sini ada di suborbitalis, yaitu di bawah mata, itu dia normal, tidak ada pembengkakan. Ada beberapa kasus di sini itu mengalami pembengkakan yang dia bisa berisi nanah ataupun massa yang mengkeju, nanah yang sudah mengkeju. Nah, jika ada perubahan seperti itu kita bisa mencurigai jika sudah ada infeksi snot atau koryza. Nah, biasanya dikuatkan dengan perubahan pada saluran pernafasan, adanya warna merah atau bintik-bintik merah. Tapi kalau dalam kasus ini dia tidak ada perubahan. Untuk selanjutnya kita juga bisa mengamati pada bagian otot dada. Nah, otot dada. Nah, kita amati, kemudian juga ada pada otot bagian paha. Nah, kalau ini posisinya dia normal. Yang tidak normal adalah ketika pada otot dada dan otot paha itu terjadi pendarahan. Ada bintik-bintik merah yang kita sebut sebagai hemoragi. Nah, itu menandakan jika dia ada gejala marek disease. Atau bisa juga nanti dia juga bisa kita mengarahkan juga diagnosanya ke avian influenza. Sehingga kita perlu melihat perubahan organ yang lain. Nah, tapi kalau itu dia saluran pernafasan yang terkena infeksi, biasanya dia di bagian dada sangat jarang terjadi perubahan. Jadi dalam kondisi normal. Nah, kasus pada contoh sampel nekropsi kali ini, dia posisinya otot dadanya kanan dan kiri normal ya ini ya Pak Hadi ya? Ya. Ya. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah, itu yang kita amati pada bagian otot dada dan otot paha. Nah, ini Pak Hadi dia membuka di bagian paha ya. Di sini itu ada saraf. Ini ya Pak Hadi ya. Nah, ini. Ada warna putih ini. Mana sarafnya? Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita bantu dengan nah ini bisa. Ini namanya adalah plexus brachialis. Saraf ini biasanya ada perubahan ketika pada kasus marek disease, ya Pak Hadi ya? Ya, betul. Biasanya ada marek disease, itu ada semacam tumor atau pembengkakan. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu pembengkakan atau bukan? Biasanya kita buka tegas yang sebelah satunya. Kita buka di sini. Boleh kita coba buka ya, Mas Hadi ya? Boleh, Pak. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita bandingkan antara kiri dan kanan. Boleh agak seangkat gini biar kelihatan ya. Ya. Dia tidak ada perubahan kalau menurut saya ini Pak Hadi. Tidak ada. Sebelah kanan dan kiri dia ukurannya sama ya. Jadi kalau ada perubahan sampai 2 sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat dari ukuran normal. Dilatasinya. Iya. Nah, ini posisinya dia normal. Jika tidak normal ada perubahan yang disebutkan Pak Hadi tadi, itu merupakan ciri khas dari penyakit marek atau marek disease. Karena kadang hanya salah satu sisi yang berubah. Yang membengkak ya, iya. Ya, kadang di salah satu sisi kanan atau sisi kiri. Sehingga ketika dia masih hidup biasanya ada kelumpuhan ya. Iya. Ada kelumpuhan, nah itu gejala kritisnya lumpuh. Kalau ada kelumpuhan boleh kita lihat di bagian saraf yang di bagian kaki ini ada pembengkakan atau tidak. Plexus, plexus brachialis. Nah, seperti itu. Kemudian boleh kita melanjut yang lain, Pak Hadi? Oke. Kita mau mengamati pernafasan dulu, nggih? Mungkin boleh kita yang terakhirnya ini ya? Oh, yang situ dulu, oke. Ini yang bagian depan, trakea bagian depan, ini sudah dibedah sama Pak Hadi. Ini bisa kita buka. Nah, kita lihat dia ada tidak pendarahan. Nah, di sini dia posisinya bersih. Tidak ada pendarahan. Kalau ada pendarahan atau ada hemoragi, ada titik-titik warna merah. Kemudian bahkan ada nanahnya, itu berarti ada infeksi di sana. Nah, biasanya yang menciri dengan adanya perubahan pada trakea itu kalau dia ada darah banyak itu kita sering mengarah ke infeksius laryngotracheitis. Namun ketika dia
apa mengkeju segala macam, dia sudah bentuk nanah, berarti dia kronis, biasanya dia ke koritsa atau snot, kemudian juga bisa ke infeksi yang lainnya. Nah, untuk memastikan, maka kita lihat lagi saluran yang berikutnya, trakea yang mengarah ke bagian paru-paru. Nah, ini dibuka sama Pak Hadi. Ini saya bantu pegang Pak Hadi. Oh iya, sip, ada klem. Oke. Nah. Oke, ini enggak ada perubahan ya Pak Adi ya? Tidak ada. Nah, ini tidak ada normal. Okay. Jadi tidak ada apa istilah petikai atau bintik-bintik hemoragi. Mm-hmm. Jadi ini bersih. Nah, sini bersih. Nah. Oke, tidak ada perubahan. Yeah. Berarti boleh dibilang atau kita simpulkan sementara untuk ayam ini dia tidak ada gangguan saluran pernafasan ya? Iya. Yeah. Tidak ada gangguan saluran pernafasan. Namun nanti juga kita bisa lihat di paru-parunya. Nah, ini paru-parunya di sebelah sini ini sudah dibuka sama Pak Adi. Normal. Normal. Kemudian ini yang kita tadi kelupaan, Pak Adi. Ada air sakulitis ini. Nah, kantong udara, kantong udara. Ini yang abdominal, kemudian yang bagian depan ini juga ada. Dia posisinya bersih ya, Mas Adi ya? Bersih. Dia bersih. Tidak ada perubahan. Nah, ini berarti memang tidak ada gangguan dia di sana untuk saluran pernafasannya. Biasanya kalau misalnya dia ada entah itu bakteri atau virus yang mengganggu di saluran pernafasan, selain di trakea itu di air saknya ini, kantong udaranya dia juga ada perubahannya. Kalau Mycoplasma gallisepticum itu biasanya dia berbentuk busa, kayak busa sabun itu. Atau misalnya pada koli ya Mas ya, koli bacillosis nanti dia warna kuning keruh. Nah, seperti itu. Dia menimbun. Putih apa menimbun ya menimbun. Iya, nah ini kalau ini posisinya dia bersih. Nah, ini paru-paru yang sebelahnya ini Pak Adi, ini bisa kita pegang, kita buka juga. Ini air saknya bersih ini. Ya, tapi kita belum tahu, coba paru-parunya di bagus. Nah, paru-parunya bagus, warnanya normal, merah muda. Kalau dia ada gangguan, biasanya juga ada nodul-nodul ataupun nanah di sana. Keruh. Nah, ini tidak ada. Dan sekali lagi kalau pada unggas, itu paru-parunya dia menempel pada bagian dorsotorak ya. Jadi menempel pada dada, tapi di sebelah punggung, menempel ke punggung. Berbeda dengan mamalia. Kalau mamalia dia menggantung. Nah, kalau ini dia menempel. Menempel. Oke, ya, ini kalau bagian saluran pernafasan. Untuk selanjutnya kita kemana dulu ini Pak Adi? Lanjut ke perubahan-perubahan. Perubahan yang lainnya tadi jantung. Disampaikan kalau terjadi koli. Oke, koli nggih. Di sini pada jantung, jadi ada di sini ada selaput perikar ya Pak ya? Iya perikar. Jadi ini perikardium. Akan terjadi perikarditis. Ini di mana? Ini akan terselubung atau dipenuhi dengan cairan di dalam perikard. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh bionya Pak Han ya, di bagian perut atau di air sac ini juga akan keruh dan ada timbunan cairan. Nah, di situ warnanya sangat kuning ya. Kuning ya. Warnanya kuning keruh. Di situ itu kalau adalah bacillosis ya cirinya kuning ya. Nah, hampir ke semua organ gitu ya. Kalau dikaitkan dengan CRD kemudian dengan koli, maka biasanya diidentifikasikan di situ diindikasi adalah CRD kompleks di mana ada CRD dan juga ada koli. Koli. Berarti dua penyakit dia bisa menyerang bersama-sama dalam hal ini nggih. Kemudian dari badan atau tubuh di sini kan biasanya kalau CRD kompleks warna dagingnya hitam ya? Iya. Keseluruhan. Nah, ini warnanya dia normal ya? Nggih, tidak hitam, tidak kasus koli. Nggih. Bacillosis. Iya. Kalau dilihat ini, Pak. Iya. Ini biasanya kalau ada proses perubahan, iya. Hati normal. Biasanya kalau kita sayat, iya, betul. Ini prosesnya dia tidak akan
mudah untuk iya. Nah, ini ya. Jadi kita kembalikan dia normal. Dia bisa pulihnya cepat. Kemudian bisa juga kita cek ya, Pak Hadi, kalau pada hati itu kita tekan untuk kerapuhannya. Iya kan, biasanya ada hati yang dia rapuh, tapi hati rapuh di sini bukan karena suatu emosi ya, tapi karena penyakit ya, bukan karena kerapuhan hati. Iya. Tapi memang karena penyakit. Kemudian ada lagi yang terbaru, penyakit yang rilis itu. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Ini tadi kaitan sama koli. Satu lagi. Jadi ada perubahan di hati juga. Pada perihepar, di sini pada ujungnya, kalau perihepatitis, dia tumpul. Tumpul. Ini kan kondisinya dia lancip. Lancip ya. Tajam. Di normal. Nah, berarti kalau dia tumpul, berarti ada pembengkakan. Ya, itu cara yang paling mudah. Karena kalau ditanya ukuran hati yang normal seperti apa sih, ya kita nggak akan pernah hafal kan. Cuman bagaimana kalau hati yang bengkak? Nah, kita lihatnya dari tepian hatinya, ya kan? Dia lancip apa? Tumpul. Sakit hati karena penyakit. Nah, penyakit bukan sakit hati yang lain. Kemudian ada juga itu Pak Hadi. Itu kalau di sini ada titik-titik kuning, nodul-nodul. Nah, itu yang biasanya inclusion body hepatitis. Nah, itu juga bisa. Iya. Dia menyebabkan ciri di sini ada perubahan titik-titik kuning. Nah, seperti itu. Atau itu bahkan nodulnya bisa berwarna keputihan juga ya. Marek. Iya, marek juga. Kemudian pada kasus avian influenza yang dia sudah kompleks, itu pada selain tadi kolibasilotis menyebabkan perikarditis, ternyata avian influenza juga bisa menyebabkan perikarditis. Tapi bedanya di sini dia tidak ada timbunan warna kuning atau air, tapi di sana ada hemoragi atau petice. Petice. Ya, titik-titik warna merah pada jantungnya. Bisul-bisul. Iya, seperti itu. Jadi ada titik-titik merah di sini. Ini tadi kan sudah kita periksa ya, Pak Hadi ya. Ini kita ambil aja enggak apa-apa ya. Ini secara umum tadi apa topografinya sudah kita anatomi perhatikan. Anatomi secara utuh. Iya, utuhnya. Nah, ayo kita buka aja. Kita buka aja ini yang kita sudah kita urai ini. Yang sudah kita periksa, kita ambilin aja. Boleh atau tidak ini? Oh, boleh, Pak. Siap. Ini kita ambilin satu-satu aja. Oke, nanti enak nih jantungnya tadi. Dan kita coba buka. Oh, ini di sini. Oh, nah, iya, Mas. Ini limpah. Iya, ada limpah. Ini ya, kok inget sini, Mas? Nah, di sini itu kalau kita pas kondisi utuh tadi ada timus di sini itu ini, harusnya. Pak. Iya kan? Ada timus. Mana timusnya? Ini, Pak. Nah, ini dia kiri kanan nanti ada timus. Nah, timus itu fungsinya dia penghasil sel T, sel untuk pertahanan tubuh. Ya, antibodi sel T. Kalau yang di belakang di sini itu ada bursa Fabricius, itu sel B. Nah, kenapa kok kita harus memeriksa timusnya? Tipoid. Kalau memang dia ada infeksi, biasanya timusnya akan membesar karena dia butuh untuk antibodi yang banyak, sehingga produksinya akan melimpah. Nah, ini perlu kita cek juga. Kelenjar tipoid ini, Pak. Iya. Oke. Lanjut kita mau cek yang mana lagi ini? Limpa. Kelimpa. Normal ya? Ya, kondisinya normal. Oh, ini depan ini loh, aku lupa ini, Pak Hadi. Ini kan saluran pencernaan ini, Pak Hadi. Iya kan? Nah, di sini itu ada tembolok. Nah, ini dia tembolok. Tapi ini kayaknya ayamnya puasa ini, Pak Hadi. Jadi enggak ada isinya. Jadi pada kasus-kasus keracunan karena jamur, kadang gejala klinisnya juga dia tidak sulit di lapangan, itu kita bisa cek, kita buka temboloknya. Wah, ini alhamdulillah tajam, saya kira sejak zaman Majapahit ini guntingnya ya. Ini kita buka temboloknya untuk apa? Hanya untuk mengetahui isi makannya, ya kan? Nah, biasanya kan di sini ada isi pakan yang baru dia makan. Nah, kalau ini isinya apa ini? Nasi ini ya, ini nasi. Nah, biasanya kalau memang dia itu keracunan mikotoksin, itu di sini masih ada sisa pakan ya, Pak Hadi. Sisa pakan yang dia ada jamurnya. Ada jamurnya. Sehingga itu bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosa, oh, ayam ini dia keracunan mikotoksin. Tapi kalau ini tidak ya, dia tidak ada keracunan. Kita potong. Oke. Nah, seperti ini. Jadi hanya untuk melihat apa yang dia makan. Itu membantu diagnosa kita di lapangan. Oke, kita lanjut.
Oke, setelah proventriculus kita mau melanjut kemana ini Pak Adi? Ini tembolok kita, tadi Pak, bukan proventriculus. Oh iya, sorry ya. Tembolok. Ini tadi tembolok yang kita periksa untuk tahu ada tidaknya mikotoksin mikrop, yang melihat pakan ya. Terakhirnya. Kemudian lanjut. Oke, ini kita masuk ke saluran pencernaan dulu berarti nggih Pak Adi? Pencernaan langsung Pak. Oke, pencernaan. Kita urai dulu. Oke. Tak bantu pakai gunting. Oke. Ini kita ambil aja, kita pisah dari badannya ya. Oke, kita ambil di sini. Seperti ini. Kita urai di sini. Siap. Nah, ini kita pisahkan untuk saluran pencernaannya. Nah, ini kita dari depan ya, Pak Adi. Ya, ini ada proventriculus, kemudian ada ventriculus, kemudian ada yang bentuknya melengkung itu. Nah, ini adalah duodenum yang turun ascenden, yang naik descenden, kemudian masuk masih usus halus sampai nanti kita ke usus besar sekatonsil di sini. Nah, ini ada sekatonsil, kemudian ada sekatonsil yang ini ya, yang bercabang ini, kemudian ada sekum. Oke, kita bahas dari depan, Pak Hadi. Yang pertama, boleh pinjam gunting? Oke, nanti kita bahas ya. Kita bahas dari depan untuk saluran pencernaan. Kita tadi sudah ke tembolok, kemudian kita ke proventriculus, kita buka. Kita buka, kemudian kita lihat dalamnya. Oke, proventriculus posisinya dia normal kondisinya. Nah, kalau ada infeksi itu biasanya di sini ada hemoragi atau PTC tergantung tingkat infeksinya. Jadi ada bintik-bintik merahnya. Nah, ketika ada bintik-bintik merahnya itu ada dua kemungkinan yang bisa kita ambil atau kita curigai. Yang pertama adalah kasus Newcastle disease. Kemudian yang kedua adalah kasus avian influenza. Namun bedanya nanti bisa kita lihat. Kalau pada kasus Newcastle disease, dia tidak ada yang erosi atau tidak ada yang dia mengelupas. Tapi kalau pada kasus avian influenza, nanti dia akan mengelupas seperti dikerik. Nah, itu yang membedakan perubahan pos nekropsinya kepada kasus Newcastle disease dan avian influenza. Oke, melanjut setelah proventriculus kita lihat antara perbatasan proventriculus dan ventriculus. Ini bisa kita buka. Kita buka. Nah, kok banyak pasirnya? Normal tidak ini? Ya, posisinya memang normal, ada pasirnya ya, ada batunya karena membantu untuk proses pencernaan mekanisnya. Nah, kalau dia ada pendarahan di perbatasan antara proventriculus dan ventriculus, itu merupakan salah satu ciri dari perubahan patologi penyakit gemboro. Ya, penyakit gemboro. Nanti kita ada umur bisa. Berapa itu? Biasanya. Nah, gemboro. 2 minggu. Gemboro biasanya dia menyerang pada umur-umur muda ya, atau infectious bursal disease. Nah, ini kebetulan Pak Adi tadi juga mengambil bursa Fabricius. Nah, kaitannya dengan yang di sini tadi gumboro tadi perubahan pada batas antara proven dan ventriculus, itu nanti kita bisa kuatkan diagnosanya dengan melihat bursa Fabricius. Nah, di mana letaknya tadi bursa Fabricius? Tadi diambil di sini. Nah, dia menempel di sini di bagian ini. Nah, ini adalah kloakanya. Kloaka ya. Ini di bagian, di atas dari kloaka. Nah, sepertinya bukan mana itu nih. Ini bursanya. Ya, coba kita bedah aja seperti apa. Ya. Jadi kalau gumboro biasanya kita kuatkan diagnosanya dengan melihat dari perubahan bursa Fabriciusnya.
dan luar biasa di sini kita lihat. Kental. Ya. Ada cukup bau ya. Sudah ada perkejuan ini ya. Iya, sudah ada infeksi yang cukup lama di daerah Bursa Fabricius. Jadi ini ada masa yang mengkeju. Ini nanah yang sudah lama dan baunya luar biasa. Ini nanti langsung kita buang aja. Nah, berarti dia memang pernah mengalami suatu infeksi. Di dalam hal ini adalah gumboro, tapi dia mampu bertahan untuk hidup. Tapi akibatnya apa? Akibatnya Bursa Fabricius-nya dia rusak. Ya. Nah, tadi kita bahas tentang perubahan di proventriculus ya. Jadi ada ND, ada AI kalau dia ada hemoragi atau peti C. Selain ada erosi, perbedaannya antara avian influenza dan Newcastle disease, itu nanti kita bisa lihat di sini nih, di duodenum. Yang saya bilang ada bentukan tadi yang melengkungnya. Di antara ascendant dan descendant itu ada organ ini. Nah, ini adalah pankreas. Nah, ketika kalau proventriculus dia mengalami pendarahan, kemudian di pankreas juga mengalami pendarahan, itu gejalanya sudah banyak mengarah ke avian influenza. Tapi kalau di proventriculus ada pendarahan, di pankreas tidak ada pendarahan, kemudian kita lihat ke belakang lagi, yaitu di seka tonsil, di percabangan, ada pendarahan atau tidak. Kalau di sini pun tidak, di sini ada pendarahan, itu adalah Newcastle disease. Ya. Kemudian pada saluran pencernaan ini apa Hadi ya? Dan selain normal, ya. Ya, kalau ini kondisinya normal ya. Baik itu sekumnya, kemudian proventriculusnya. Kita bisa juga lihat ya untuk penyakit yang lainnya ya. Parasit, misalnya parasit. Nah, parasit. Parasit yang pertama mungkin yang paling mudah koksi ya, tadi Mas Hadi menyinggung masalah koksi. Jadi koksi itu disebabkan oleh Emeria. Dan dia hanya pada saluran pencernaan. Kalau pada ayam, memang ada di Emeria yang pada ginjal, tapi di ayam semuanya di saluran pencernaan, baik itu Necatrix, Tenella, ataupun yang lainnya. Banyak. Kemudian, kalau kita memang ada koksidiosis, kita lihat di bagian ususnya, apakah ada pendarahan atau tidak. Biasanya pendarahan itu bisa kita lihat dari luar, itu dia sudah kelihatan merah. Kalau ini dia tidak merah ya, dia normal, agak putih ya, normal lah, merah muda. Kemudian yang paling menciri untuk Emeria tenella itu pada sekumnya di sini. Ini ada dua sekum kiri kanan. Ini kalau pada Emeria tenella dia akan membengkak besar. Kemudian ya, kalau dibuka ya Mas ya, dilatasi ya. Tiga kali lipat. Bisa tiga kali lipat kalau dibuka, ini nanti isinya darah semua. Nanti bisa kita coba cek ini ada tidak. Sepertinya tidak ada ya. Ini pisaunya. Nah, ini tidak ada pendarahan. Coba kita lihat. Ya, tidak ada pendarahan. Ini bersih. Tidak normal. Nah, kalau Emeria tenella koksi, koksidiosis, itu di sini ada pendarahan. Di samping tadi yang disebut Mas Hadi, ada gejala klinisnya yaitu berak darah. Sehingga itulah pentingnya kita memeriksa gejala klinis, baru kemudian kita melakukan nekropsi. Jangan kebalik dulu, nekropsi dulu baru ke gejala klinisnya. Ya, jadi ini sebagai penguat diagnosa. Kemudian parasit yang lain, Mas Hadi, saya minta tolong mungkin yang di usus. Ini Pak, mungkin biasanya ini ada cacing ya. Oh iya, cacing. Ascaris sekali ya, kalau ya, untuk jadi di sini biasanya di mukosa sangat kelihatan sekali untuk bagian luar dari usus. Biasanya bintik-bintik meras ya, jadi di situ mencirikan bahwa indikasi di dalam usus ini sudah terinfeksi cacing ya, endoparasit ya Pak ya. Iya, ada infestasi cacing di sana. Bintik-bintik meras, dan kalau pada kasus yang parah, dia akan memecah ini ya, melubangi bagian usus, jadi di situ. Kalau kita buka, coba barangkali masih ada. Jadi kalau memang terlalu banyak bisa sampai ususnya luka ya Pak ya. Ya, kita buka coba ini. Masih ya, tapi coba kita buka agak panjang aja.
Kalau mau lihat biasanya keseluruhan harus dibukain, tidak pada satu sisi. Satu titik ya, harus kita buka semuanya. Jadi jangan hanya buka 1-2 cm kemudian kita bilang sehat. Iya, jadi kita harus total, kita buka semuanya. Mungkin pada layer juga sering, selain Ascaridia galli ada Raili etina ya, Mas Hadi ya, ada cacing, ada pita, cacing ya? Pita ya, itu juga sering ada. Aenia ya. Raili etina, ya. Nah ini bukan cacing, saya kira tadi cacing, ternyata dia penggantung usus mesenterium. Selaput mukosanya normal. Normalnya di sini. Ya. Pada kasus-kasus avian influenza yang sistemik di sini juga ada perubahan hemoragi. Ini kondisinya normal. Oke. Menemukan sesuatu Pak Adi? Tidak. Bukan ya. Tidak. Ya, secara umum normal. Iya. Oke, demikian untuk teknik nekropsi yang bisa kita sampaikan ya Pak Adi, semoga bermanfaat. Jadi ada beberapa perubahan dari patologis anatomisnya itu untuk mendukung dari diagnosa yang kita dapat dari keterangan anamnesa yang kita ambil sebelumnya, sebelum kita melakukan nekropsi. Kami dari program studi manajemen biji sunggas jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember, Polij Sistem. I look at people and I wonder all day, who are you and you and I the one in your way. And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, we're gonna shoot bright wise. I'm a freak in the shade.